Perlunya kita mengendurkan urat saraf biar tidak tegang, biar tidak jadi tekanan menggabungkan itu. Itulah pentingnya. Kita harus perlu refreshing untuk mengendurkan urat saraf yang tegang selama kita beraktivitas. Dan saya ini berada di Hotel Golden Tulip Balikpapan. Saya nginap di lantai 20, guys. Lihat, guys, di bawah, guys. Dari ketinggian dari lantai 20, nah itu di bawah itu kolam renang, guys. Kalau kita perlu berenang di situ, guys, berenang aja bebas, guys, udah lama ya. Nah, itu kolam renangnya, kolam renangnya ke bawah, guys. Nah, itu kolam renang, banyak orang berenang, khusus untuk yang nginap-nginap itu ke hotel, guys. Kayak ada batasnya, guys, sampai jam 12, jam 1 nggak boleh. Habis itu jam 2 sampai jam 5. Kalau pagi jam 8 sampai jam 11 batasnya, habis itu nggak boleh istirahat. Nah, guys, itu di depan hotel itu, guys. Ya, itu di pinggir pantai, guys. Barnya, ada barnya juga, guys, di hotel, di bar di bawah di pinggir pantai itu, guys, itu ada juga. Inilah perlunya kita menjaga kondisi badan kita agar saraf-saraf yang tegang perlu istirahat, kita perlu refreshing. Saya ini berada di Golden Tulip Hotel Jakarta di Balikpapan, guys. Nah, ini menghadap ke laut, guys. Itu seberang, sama tingginya kayak menara gambar, guys. Nah, itu pantai, guys. Rumah penduduk juga ada di pinggir sungai, pinggir pantai itu, guys. Nah, ombak-ombak yang menerpa pinggir pantai begitu merdu bunyiannya, guys. Oke, guys, ikuti terus channel Ujai Hulu Mahakam. Nah, guys, guys, nah ini itu seberang sama aja ketinggiannya, guys. Saya nginap di lantai 20, guys. Di seberangnya itu seberang sini dan seberang sana sama aja, bentuknya juga sama, ya. Nah, guys, inilah Hotel Golden Tulip Balikpapan, ya. Sama aja, ya. Yang saya
video seberang itu dia juga Golden Tulip Balikpapan. Nah, ya guys, pantainya, kelihatan pantainya ya guys, membuat urat-urat saraf kita mengendur, pikiran jadi tenang, biar tidak gampang sakit stroke. Penyakit yang menakutkan adalah penyakit stroke karena terlalu tegang, banyak pikiran, banyak tekanan, apalagi banyak utang guys. Wah, tambah itu tambah mumet guys. Tapi kalau mau selesai semuanya guys, dari lantai 20 ini terjun bebas aja guys, selesai semuanya. Hehehe, gak boleh guys. Nah, ini adalah pemandangan guys. Pantai guys, ini adalah batu bara, batu kulit pantai. Hotel yang juga saya di menghadap ke laut. Nah, itulah ada batu bara dari Sungai Mahakam ya guys. Kelihatan di belakang lautan lepas seperti tidak apa-apanya, seperti ya kecil sekali guys. Tapi di Sungai Mahakam ponton-ponton batu bara itu gede guys. Bisa menghancurkan ya WC atau tuh WC terapung di sungai itu bisa dihantam ponton bara guys. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 guys, banyak itu guys, menunggu kapal besar lah, muatkan kapal besar ya. Inilah ponton-ponton batu bara dari Sungai Mahakam sekarang berada di lautan lepas Balikpapan. Ke sana jauh, dari kejauhan juga guys ponton-ponton itu. Inilah ponton batu bara dari Sungai Mahakam ya guys. Dari channel Ujai Hulu Maka. Oke guys, sampai jumpa guys di video selanjutnya guys. Kami mau berpleasing ke berpleasing ke pantai-pantai guys. Oke guys, sampai bertemu lagi.